Salah Sam. Cos. Boy saitik gawane. Larang enak, enteng. Saudara plat N. Pejuang malam, dan ini pelari-pelari lintas malam ya, untuk mensejahterakan para pedagang ini. Pola enang ebong gitu, belani bakul. Ini gofis balap. Oh, gofisnya ngomong iri ya. Oh, istimewa. Cos. Oh, barara ini. Cok panas-panasan rek, nang embong. Boyo mikir aja lah. Gawane enteng ya nyadari gak mau pola kondisi. Gak wapet gopis. Oh, pas no. Eh, anter ya. Oke, begitu buat teman-teman yang gak wapet boyo iku lho rek, sadar diri ayo jokatan opakul, penting sampean selamat sehat nyampe pasar aman jaya. Banyu pula konter ya. Jelas wong lawas nek nopak enak nek golek dalan lho. Are sheesh. Oke, begitu lur. Nek golek arep iki gampang, tapi nek golek selamat iki sing ati-ati ya. Semoga kontennya bisa membuat inspirasi. Tetap selalu safety dan hati-hati.
setut boleh oleng jangan. Oke. Setut boleh ya oleng jangan. Jadilah pelopor keselamatan dan kesehatan. Karena keluarga di rumah itu sangat penting. Karena masa depan kita masih jauh dan masih panjang untuk memajukan perekonomian Indonesia. Are musha mashe. Aku ganti kayak jalan. Timbangannya dipeksa sakno iki gawa banget. Membingungkan, nagung, nyebrang. Oke, begitu. Semoga bermanfaat channelnya. Selalu hati-hati di jalan buat teman-teman, dan jadilah pelopor contoh keselamatan, dan jangan ugal-ugalan buat yang tidak safety ya. Ini kok ngeriting ngiri tapi kok nuk tengah ya opo ini. Oke, begitu. Ini jam berapa ini? Sisi pukul start jam 1 ini. Melok lu. Nah, ini pelari malam. Sindennya. Jadi begini, Pak Bakul, Lek Bakul, jalan Melayu nawe dewe nong ini, kang ini lo, demi kanggo sampean. Boyo pengertian ya, kadang uang makan lagi orang masuk. Selain yang penting kita tugas dulu sesuai amanah dan sadar diri, karena ya memang butuh proses cepat, karena transaksinya itu kan emang pedes, jadi harus cepat biar jadi uang, biar gak layu, biar laku di pasar. Apalagi kondisi cabai kayak gini mahal ya. Ini kemarin habis tembus 100 juta. Satu saya usah gilu rek. Akhirnya kayak gini gilu. Biar-biar orang-orang rating soto loyo. Bagi sopir-sopir gede ini orang kadangnya ngabur ritengnya lo, digawe ya gak males yang ngeriteng. Seperti inilah dulu kalau kita jalan lewat bawah ini. Kita nostalgia lewat bawah, naik-naik leces sambil merasakan sensasi bawah katanya. Kalau dulu itu enak, ongkosannya mahal. Sebelum ada tol, sekarang malah ada tol nambah rusak.
Sam, wis dikai dalan. Beginilah sang istri, sang anak, ayahmu kalau bekerja di jalan ini lho, dilan. Masya Allah, wis buat istri-istri sopir cabe ya. Wis. Doa yang terbaik buat ayahmu karena seperti ini perjuangannya. Dan kamu banggalah menjadi istrinya sopir cabai seperti inilah. Memperjuangkan cabai itu kayak gini, apalagi memperjuangkan keluarga. Wish. Pasti diusahakan semaksimal mungkin karena apa ya, kasih sayang itu tiada duanya untuk keluarga di rumah itu agar bahagia. Meskipun seorang ayah seperti ini kalau jalan bawa terantan-terantan ya, klonok-klonok. Semangat pokoknya, semangat.